Sayyidina Imam Mahdi, dia sudah dapat isyarat daripada Allah Ta'ala, dia dapat arahan daripada wali-wali. Naik Imam Mahdi, naik, naik. Kau tak naik, kami bunuh kau. Sampai begitu sekali, ya. Kau tak naik, kami bunuh kau. Kenapa? Tanggungjawab dia. Dan kau tak naik, kau tanggung dosa. Ini sekadar porak peranda satu dunia. Umat Islam tak ada pembela, tak ada apa. Kau naik, tanggungjawabmu. Mana kau tahu aku? Kami tahu. Mahdinya tak tahu dia Mahdi. Mahdinya dia tak tahu dia Mahdi, ya. Yang tapi yang nak bayar dia sudah tahu. Mereka dah dikabarkan siapa Mahdi. Siapa Mahdi mereka dan mereka confident. Mereka confident, ya. Mereka kasi tahu. Dia Mahdi mengetahui diri dia Mahdi hanya bila the night before, malam sebelum dia ijtihad saja. Allah downloadkan dia, Allah inputkan dia bahawasanya dia Mahdi, besok tugasan gini. Dia bukan orang-orang biasa saja macam kita-kita gini tak tahu jadi Mahdi, ya. Dia dah alim, dia dah concern, dia dah faham taktik-taktik ini. Alangkan kita saja orang-orang awam, kita memahami juga kalau kita belajar tentang ahli wal akhir zaman ini kan pula dia. Jadi dia bukan orang biasa, dia dah ulama, dia dah faham, dia dah tengok dunia, dah tengok umat semuanya tu, ya. Barat dan timur dia dah tahu, dia dah study, dia dah tengok semua, ya. Sayyidina Imam Mahdi. Maka apabila besoknya berlaku kecoh-kecoh di Mekah, awal mula dengan kecoh-kecoh di Mina pada bulan haji, melarat-melarat sampai masuk bulan Muharram di Masjidil Haram, ada berlaku kecoh-kecoh, maka orang suruh dia naik, dia tak naik, dia lari pergi Madinah Al-Munawwarah. Bukan dia lari nak stay dekat Madinah tau, dia ambil minta mandat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia istikharah di sana, hari itu juga dia balik. Kalau zaman dulu kita dengar ustaz kita mengatakan dia balik hari itu juga, mengatakan ini mungkin karamah, tak tahu macam mana, dia terbang ke, dia apa ke. Tapi karamah Mahdi bermula bila pulaknya? Kita kena tahu. Karamah Mahdi bermulanya bila? Karamah Mahdi bermulanya apabila dia sudah istihar, dia nak berjalan on the way, nak pergi menuju ke Madinah lagi sekali, dia dihalang oleh tentera 500 orang. Maknanya tak besar tahu, tentera Mahdi tak ramai. 500 orang kecil kan? Kalau askar 500 orang hanya kecil saja. Cuba nak numpaskan dia, tenggelam askar tu. Dan Nabi mengatakan itulah awal mula pertolongan Allah untuk Imam Mahdi. Jadi bermakna yang sebelum ini, karamahnya belum nampak nyata lagi. Maka dia pergi Madinah, hari tu juga dia balik. Kalau dulu ustaz-ustaz mengatakan mungkin karamah dia mungkin macam mana. Kalau sekarang kita dah boleh nampak depan mata kita. Iaitu apa? Flight ada. Mekah Madinah flight ada, pergi Mekah Madinah macam dari sini pergi KL aja, macam dari Senai pergi KL sajalah. Kejap boleh sampai. Dulu kalau naik bas makan di 6 jam juga, kadang-kadang 7-8 jam kalau dengan berhenti, dengan slow, dengan apa semua, ya. Saya pernah naik kereta pun, kalau sekarang flight sudah ada punya cepatlah. Paling-paling jauh macam antara sini pergi Penang pun tak sampailah. Pergi sampai ke Madinah. Bullet train pun sudah ada. Bullet train pun ada, pun laju bullet train. Kereta pun dah ada. Kereta pun ada. Dulu lambat. Keretanya jauh. Macam dululah kita daripada Singapura, daripada Johor, nak pergi ke Melaka, jalan. Jalan Keluang ni jalan. Semua jalan. Jalan-jalan muar. Jalan mana. Sekarang dah ada highway kan. Mekah gitu. Dah ada highway. Daripada Mekah sampai Madinah, saya pernah naik kereta. Arab naik kereta limousine. Punya laju 3 jam dah sampai. 3 jam. Boleh balik hari tak kalau 3 jam? Macam Johor pergi KL kan boleh balik hari. Begitulah macam Johor apa ni KL balik hari, boleh balik hari. Begitu, maka dia balik hari. Dia pergi sana, dia pergi sembahyang istikharah, dia minta mandat daripada Rasulullah. Mantap hati dia, dia balik, kemudian baru dia dibaiat. Sayyidina Imam Mahdi, ya. Dia pergi di Madinah. Sekarang kita tengok dia sudah sampai di Madinah punya cerita. Oleh kerana keadaan di Madinah juga tidak selamat baginya, maka ia kembali ke Mekah. Dan dia kembali ke Mekah bukan pasal Madinah tak selamat. Dia pergi Madinah khas untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil madad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta. Padahal dia kalau dengan Nabi di anytime istikharah boleh dapat isyarat. Dia dengan Nabi anytime dia selawat saja boleh dapat khabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pergi physically menghadap sebagai orang biasa, sebagai umat yang biasa, sebagai insan biasa, tak gunakan karamah-karamah, tak gunakan special channel dia. Tak gunakan special, dia ada special channel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia kembali ke Mekah dengan untuk laksanakan tugas, bukan kembali ke Mekah kerana Madinah tidak selamat, ya. Itu kena taruh bracket ke, nak cancel janganlah. Tapi dia bukan kerana Madinah tidak selamat, ya, tetapi dia kerana melaksanakan tugas. Dia pergi keadaan di Madinah di sana untuk ambil mandat, kena taruh di situ. Dan dia kembali ke Mekah untuk laksanakan tugasannya. Terus dan dia nak emban akan ini tugasannya. Nak digalas akan ini apa tanggungjawabnya.
Lalu sekali lagi ia akan ditangkap di dalam Masjidil Haram berhampiran dengan Hajarul Aswad. Lalu dikatakan kepadanya, ditangkap tu maknanya bukan ditangkap, capture ya. Ditahan maknanya. Orang-orang wali-wali ni, dia korang bikin orang, dia suka paksa tau. Sebab kalau benda tu betul, bikin. Kau tak bikin, berdosa engkau. Dia suka begitu ya. Dia suka apa-apa, suka. Dan ni sebab wali-wali dia ikut sistem Allah SWT. Allah kalau nak bikin, tak ada atur, tak ada plan, tak ada apa. Dia orang tahu Allah dah atur, dah plan. Kau tinggal laksanakan saja. Lepas tu mereka kalau nak bikin apa, there and then, jadi mesti jadi. Dia orang punya bikin, dia orang kalau bikin tak ada itu. Maka dia capture Mahdi, mereka paksa dia lagi sekali ya, paksa dia. Engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami. Ada begini, ini punya orang yang nak jadi leader, dipaksa jadi leader sampai nak dibunuh tak jadi. Bukan kau jadikan aku leader, kau aku bunuh. Terbalik pulaknya. Ya, tak tahulah ada ke tidak sekarang ni ya. Baik ya. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat yang sedang berselisih ini. Bukankah engkau tahu bahawa antara musuh sudah mulai, bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita ini? Ketika itu ya. Subhanallah ya. Tengok ya. Imam Mahdi di Mekah, kemudian pergi Madinah, Mekah dan Madinah. That's why ya. Kita jangan lupa ya. Jangan ingat zaman Mahdi. Hanya nanti Mahdi nak lepaskan Falastin. Mekah, Madinah dulu. Kau tengok apa dah jadi di tanah Arab sekarang. Mereka bikin disco, mereka bikin apa semua tu, bukan-bukan punya Arab semua tu. Itu kena bersihkan tu semua. Kau tengok apa dalam Masjidil Haram sekarang, jadi Masjid Nabawi. Jadi mereka yang naik jadi imam sekarang dengan akidah-akidahnya semua tu, dengan caranya semua tu. Setahun-setahun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kau tak nak bebaskan Mekah Madinah, bersihkan daripada pahaman ini? Maka Mekah Madinah dia tackle dulu. Kemudian baru Filastin. Selalu kita diabui. Kita diabui tentang isu-isu Palestin. Memanglah kita konsen Palestin, memang kita tak terima orang kacau Palestin. Tetapi kita terlalu konsentrasi Palestin, kita kurang jaga Mekah. Tinggalkan Mekah dengan Madinah dah selamat. Tak. Tidak kurang bahayanya Mekah dan Madinah. Tidak kurang celanya dah masuk Mekah dan Madinah. Tapi kerana Mekah dan Madinah tu masih dipelihara oleh Allah Taala, maka tak nampak ya. Tapi kau tengok itu ah. Boleh tak mereka mengatakan negeri kami sukati kami, itu bukan negeri engkau. Setiap inci dalam atas muka bumi ini adalah negeri Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pun kalau ada maksiat kita tak boleh terima. Ini kan pula di sana, di bumi Hijaz tu namanya ya, Mekah, Madinah semua di Riyadh sekalipun tak boleh. Dan kalau bilang negeri engkau pun ada juga, kami siapa, kamu siapa? Kami setakat jaga sawit dan kebun getah saja. Kau jaga Mekah dan Madinah, Kaabah dan Masjid Nabawi. Dan ini juga perilakumu tak layak kalau jadi, kalau orang nak pergi naik kelab boleh. Pak Imam pergi naik kelab boleh tak? Tak boleh. Tapi mereka tu mengatakan penjaga apa, Khadimul Haramain, penjaga Mekah dan Madinah. Tetapi engkau juga dalam Mekah Madinah satu departemen kau ada arak dan ada apa, foyer-foyer semua itu. Tak boleh. Kita lain, kau lain. Engkau dianugerahkan Allah Taala dengan keistimewaan jaga kota suci. Jadi Mekah Madinah dihandle dahulu Imam Sayyidina Imam Mahdi. Dihandle dulu Mekah Madinah. Kemudian baru Filastin. Ya.